Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan setempat kembali menggelar Koin Emas tahun 2019, di mana tahun ini diikuti oleh ribuan peserta dengan beberapa kategori lomba. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar. Namun yang berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun ini Koin Emas menghadirkan YouTuber sekaligus influencer Mr. Dennis. Lalu seperti apakah berlangsungnya Koin Emas tahun 2019 ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Competition in English Massive atau yang dikenal dengan Koin Emas kembali digelar tahun 2019 ini. Bertemakan Celebrating the Vision, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi warganya. Dengan didampingi sang orang tua, sejak pagi ribuan anak-anak dan remaja sudah nampak berkumpul di Balai Kota Kediri untuk mengikuti kompetisi yang setiap tahun digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri ini. Kegiatan yang digelar pada Minggu 23 Juli 2019 ini sebagai salah satu ajang kompetisi bagi warga Kota Kediri sekaligus sebagai pengukur kemampuan mereka setelah mengikuti program emas. English Massive sendiri adalah program pemerintah Kota Kediri untuk warga Kota Kediri belajar bahasa Inggris gratis di setiap RT dan RW serta kelurahan di Kota Kediri. English Massive adalah sebuah program pemberdayaan masyarakat untuk membuat generasi muda Kota Kediri mendunia dengan bahasa Inggris. Pemirsa, hadir langsung dalam acara kali ini yakni Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Ketua TPPKK Kota Kediri Ferry Silviana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Siswanto, dan Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Kediri Chevy Ning Sujudi, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Lalu, seperti apakah berlangsungnya Koin Emas Kota Kediri tahun ini? Simak terus dalam 1% Kediri.